guru, jangan apatis. Mungkin ini akibat guru yang apatis, mulai tidak mampu memperhatikan lingkungannya. Tinggal di asrama tadi sekedar tinggal. Guru yang seperti ini tidak bisa digugu dan ditiru. Apa buktinya? Masih ada saja kejadian-kejadian kelas tertinggi yang menganggap mempunyai kekuatan tersendiri karena sudah kelas tertinggi, masih terjadi itu. Ini ada di unsur guru, ada unsur pendidik langsung yang tinggal di asrama, yang tinggal di kelas, tidak mampu mengawasi hal-hal yang seperti itu. Sehingga yang menemukan bukan guru. Nah, ini tingkatkan lagi guru. Majelis guru punya tugas untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya tanaman. Orang yang tinggal di dalam kampus ini pun lingkungan. Karena satu dengan yang lain itu berjiran. Jiran kamar, jiran tempat tinggal atau tempat tidur, jiran asrama, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan, itu lingkungan. Lingkungan yang harus dipertahankan adalah lingkungan hidup kehidupan umat manusia ini. Baru yang mendukung yang lain-lainnya untuk hidup itu apa? Jadi tidak ada gunanya kalau kita lingkungan hidup berupa tanaman, binatang, dan lain-lain. Diperhatikan unsur yang menikmati hidup itu tidak diperhatikan. Guru. Guru. Saya masih concern. Lah kalau gurunya enggak concern memelihara ini? Nah, terjadi terus. Ini tiap tahun masih ada kelas tertinggi masih menggunakan okol daripada akal sehat. Ini tidak boleh terjadi. Dan tidak ada excuse. Semua yang melakukan itu dipersilakan dekat kepada orang tua. Siapa saja?